Selamat pagi. Sekarang saya sudah di stasiun Bandung, pintu utara tepatnya. Saya mau nukerin voucher. Kemarin hadiah dari PT Kereta Api Indonesia. Mau ditukerin tiket. Jadi dapat satu kali perjalanan PP dengan kereta kelas eksekutif. Mau ditukerin dulu, cuman paling saya mau mampir ke customer service dulu, nanyain apa aja syaratnya atau gimana tata caranya. Yuk. Nomor ID-nya ada. Oke, sudah beres nukerin vouchernya. Sudah dapat tiket PP. Tinggal nanti nunggu tanggal keberangkatannya. Tadi agak lama sih, karena mungkin mbaknya bingung kali ya. Tapi akhirnya beres juga. Oke, tinggal nunggu jalan-jalan. Halo semuanya, saya baru aja tiba di stasiun Gambir dan saya mau naik kereta api. Kira-kira kereta apa yang akan saya naiki, saya jelaskan nanti di dalam selesai proses check-in aja ya. Stasiun Gambir. Kebetulan di sebelah saya ini pembangkit Argo Sindoro. Jadi agak kurang bisa terdengar dengan jelas. Tapi saya sudah cukup teriak-teriak. Nah, kali ini saya sudah berada di Stasiun Gambir mau naik kereta api Bima. Kereta api Bima ini dari Jakarta Gambir dengan tujuan akhir Stasiun Malang. Jadi sekitar 16 jam ke depan saya akan berada di kereta api Bima sampai tujuan akhir Stasiun Malang. Nah, perjalanan kali ini adalah perjalanan gratis. Pasti teman-teman semuanya udah tahu karena sebelumnya kan saya ikut kompetisi di KAI 121. Kemudian tenggat saya menang. Kemudian saya mendapatkan voucher perjalanan gratis dengan kereta eksekutif. Nah,
vouchernya itu saya tukerin sama tiket kereta api eksekutif Bima. Kalau nggak salah harganya saya di subclass A itu 550.000, lumayan banget kan? Dengan harga segitu saya dapat tiket gratis. Dan selain itu juga kaos yang saya pakai ini juga kaos dari goodie bag yang dikasih oleh PT Kereta Api sebagai teman hadiah yang voucher itu juga. Kira-kira akan seperti apa perjalanan saya selama kurang lebih 16 jam sampai ke Malang? Ikuti perjalanan saya naik kereta api Bima. Station. This train will travel for 15 hours 25 minutes.
Sekarang saya sudah berada di eksekutif 2 kereta api Bima. Eksekutif 2 ini pakai K1 seri 01619, yaitu kereta api eksekutif tahun 2016, seri yang ke-19, urutan yang ke-19. Dan beruntung sekali saya dapat kursi single seat di nomor 13B, 13 Bravo. Iya betul. Dan posisinya paling belakang. Mungkin yang lain udah pada tahu kalau kursi single seat paling belakang itu adalah kursi favorit saya. Kereta apinya masih di Jabodetabek lintas Jakarta. Sampai stasiun mana ya? Belum kelihatan stasiun lagi. Tapi kayaknya masih di lintas KRL, belum jauh-jauh dari Jakarta. Suasana di kabin kereta Bima ini cukup sejuk. Interiornya khas kereta api eksekutif tahun 2016, sama kayak Argo Lawu, sama kayak Kejayana, Sembrani, dan lain-lain. Suspensi lumayan lah ya, standar. Kemudian kebisingan masih lumayan kedenger, suara-suara masih lumayan berisik. Mungkin juga karena saya berada di dekat pintu, di paling belakang tuh. Penumpangnya kayaknya hampir full. Dan nanti mungkin akan masih ada penumpang-penumpang tambahan dari stasiun pemerintahan berikutnya. So, this is my seat for the next 16 hours. Jadi selama, mungkin selama berapa ya, 14 jam kali ya, selama kurang lebih 14 jam saya akan berada di paling belakang. Kemudian nanti setelah sampai di Surabaya Gubeng, keretanya akan berbalik arah dan kursinya akan diputar. Dan mungkin akan sekitar 2 jam lah, sekitar 2 jam saya akan ada di posisi paling depan. Tapi gak apa-apa, yang penting selama saya naik dari Gambir sampai Surabaya Gubeng ini, saya akan berada di paling belakang, favorit saya. Selamat menikmati perjalanan dengan kereta api Bima. Yang telah tersedia di Jawa Barat dalam kereta api.
Oke, jadi perjalanan kereta api Bima sudah sampai di stasiun Cirebon. Di belakang sana. Nah, yang di belakang itu trainset baru, kereta stainless steel. Jadi campuran antara kereta ekonomi premium 2018 sama eksekutif 2018. Dan kursinya masih terbungkus plastik. Kereta apakah? Ini yang kelihatan ini kereta premiumnya, terus yang kelas eksekutifnya di ujung sana nggak kelihatan. Tapi yang pasti dua-duanya kursinya masih terbungkus plastik, benar-benar masih fresh from the oven. Dan saya nggak tahu itu pakai buat kereta apa nantinya. Masih cakep. Saya sudah punya segelas teh dan saya siap untuk bicara minum teh. Naik kereta itu harus wajib minum teh itu nggak boleh ketinggalan. Terus saya udah beli tadi, praminya lewat langsung saya beli makan. Udah malam, saatnya makan malam. Punya ginian, kita makan dulu aja. Sebentar lagi kayaknya menuju ke Purwokerto. Gak tahu posisi tepatnya di stasiun mana. Di luar pemandangannya gelap. Pokoknya bentar lagi kita menuju ke Purwokerto. Selamat makan. Kereta api Bima berada di stasiun Purwokerto kurang lebih selama 8 menit. Kereta api Bima berhenti di stasiun Purwokerto kurang lebih selama 8 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Stasiun Purwokerto. Oke, sekitar jam 9:30 malam kereta api Bima sudah sampai di stasiun Purwokerto di Daup 5, stasiun kebanggaannya Mas Garda nih. Katanya kita menunggu masuk kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan.
tapi belum nongol-nongol juga sih. Oh, ketemu teman-teman lama, Mas Satria. Di belakang ada Gajah Wong, masuk. Kita persiapan berangkat lagi, Bimanya. Kayaknya Mas Satria ikut dinas ya, Mas ya? Ikut. Ikut dinas Bima sampai Jogja tapi. Oke, kita persiapan naik lagi, Bimanya bentar lagi berangkat. Sampai jumpa. Sekitar jam setengah satu malam sudah sampai di kampung halaman tercinta, tapi kita nggak boleh turun di sini dulu. Perjalanan masih jauh, malam masih jauh, kita harus lanjut, nggak boleh pulang. Thank you.
Arta Bima udah meninggalkan Yogyakarta. Suasana di kabin sudah agak sepi sekarang, udah cukup lumayan berkurang banyak. Kayaknya banyak banget tadi yang turun di Jogja, tapi nggak tahu. Siapa tahu nanti di stasiun pemerintahan berikutnya banyak yang naik juga, nggak tahu juga sih. Sebagian besar penumpang memang udah tidur, udah terlelap karena memang udah jam tidur sih ini. Udah lewat tengah malam. Suasana di kabin masih redup. Cukup nyaman buat tidur sih. Tadi saya sempat tertidur, tapi pas nyampe Jogja terbangun dan sekarang masih belum bisa tidur lagi. Kabinnya mulai dingin. Sebenarnya nggak mulai dingin sih, dinginnya udah dari tadi, udah selimutan dari tadi. Cuman udah lumayan berkurang sih guncangannya. Awal-awal berangkat di lintas utara dari Jakarta Cirebon kan di bawah ngebut tuh, itu kerasa banget koplak-koplaknya, bener-bener kayak kebanting-banting. Tapi mulai masuk lintas tengah dan sekarang di lintas Daup 6 udah lumayan stabil suspensinya, jadi lebih nyaman. Semoga bisa tidur lagi, bisa istirahat lagi, biar besok nggak terlalu teler-teler banget lah nyampe di Malangnya. Selamat malam. Bantu lubang-lubang.
selamat pagi semuanya. Sekarang sekitar pukul 5:30 pagi dan kereta api Bima sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Ini kita sedang persiapan berbalik arah. Lokomotifnya lagi langsir, nanti pindah posisi jadi yang tadinya di depannya di sana. Jadi akan pindah ke sebelah sana menuju ke arah Malang. Kursi-kursi juga udah mulai diputar di dalam. Dan akhirnya saya pindah posisi menjadi single seat paling depan. Tapi gak apa-apa, cuma sebentar sampai Malang doang. Kita lihat lokomotifnya langsir dulu yuk. Balik dan akhirnya saya menghadap ke arah Malang, jadi saya duduk di posisi single seat paling depan. Kalau untuk posisi nomor eksekutifnya sih sama, tetap di eksekutif 2, cuman dia nanti ada di belakang, jadi nomor 2 dari belakang. Kalau kemarin dari Gambir kan eksekutif 2 itu nomor 2 dari depan, kalau sekarang jadi nomor 2 dari belakang. Cuman beda posisi kursi saya aja sekarang di depan. Tapi saya di nomor 13B ini nggak terlalu mepet sih kakinya, masih lumayan lega dibandingin untuk yang nomor single seat 1C. Kalau 1C kayaknya mepet banget sama pintu, kalau nomor 13B ini kayaknya aman, nggak terlalu kepentok deh. Perjalanan di stasiun Sidoarjo, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Thank you.
Oke, akhirnya kita sudah melampaui waktu selama kurang lebih 16 jam dari Jakarta Gambir, dan akhirnya kita sudah tiba di stasiun Malang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersama saya di perjalanan kali ini. Jangan lupa tonton terus video saya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bell notifikasi supaya kamu bisa terus nikmati video-video di channel Risa Anggara. Terima kasih. Bye.